kamu tidak boleh sadis begitu. Kepiting itu kan perlu hidup. Tadi senang lihatnya, Pak. Rasanya puas. Kenapa berani cuma lawan kepiting? Lawan orang berani enggak? Boleh, kamu coba lawan aku. Kakak beradik enggak boleh berantem. Pak, Daniel selalu kasar sama Cynthia juga. Pokoknya, kalau Papa lihat Daniel memukul Cynthia atau anak perempuan lain, Papa akan menghukum Daniel dengan mengurung dalam kamar mandi. Mengerti? Iya, Pak. Ayo, kita jogging lagi. Ayo, Pak. Iya, iya. Lihat, Bu. Berkat kamu, mereka tumbuh dengan sehat. Saya berterima kasih sekali padamu karena mau merawat mereka semenjak ibu mereka meninggal. Saya yang seharusnya berterima kasih karena Tuhan telah memberi naungan kepada saya yang janda ini. Mbok, masa tadi Kak Daniel bunuh siapa kepiting, Mbok? Oh, ya sudah, sana main. Ya, Mbok. Mbok heran ya, kenapa Daniel punya sifat jelek begitu? Mungkin karena mereka terlalu cepat kehilangan kasih sayang dari seorang yang bernama ibu. Tapi sifat Daniel memang berbeda dengan Cynthia. Itulah kenyataan yang selama ini Mbok perhatikan. Bagaimana kamu bisa tahu lebih dulu bahwa aku telah menetapkan perkawinanmu? Kau telah membelikan pengantinmu. Siapa yang memberimu hak menentukan perkawinanku? Aku. Aku, Cynthia. Aku kepala keluarga di sini. Dan aku telah menetapkan perkawinanmu dengan Tony. Gila. Siapa yang mau kawin dengan Tony? Kau saja yang kawin dengan Tony. Aku lebih baik mati daripada kawin dengan dia. Oke. Kalau kamu tidak mau menikah dengan Tony atau mau mencoba bunuh diri, silakan. Aku akan bunuh Andre. Biar kalian mati bareng di hari yang sama. Gila, kau tidak akan berani membunuh Andre. Kita lihat saja nanti. Aku tidak main-main, Cynthia. Oh, aku tahu. Setelah harta keluarga kau habiskan di meja judi, sekarang kau mau jual adikmu. Gue gak sangka
Lu begitu rendah, Daniel. Kau yang lebih rendah. Kau pikir aku tidak tahu kau setiap malam tidur dengan kucing dapur itu? Masih untung Tony mau menikahimu. Kalau tidak, kehormatan keluarga kita bisa hancur.